Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia menyediakan sebanyak 31.000 tiket dengan potongan harga untuk periode keberangkatan 14 hingga 17 April. Tiket dengan potongan harga tersebut bisa dipesan sejak 9 April lalu hingga 13 April. PT Kereta Api Indonesia menyediakan sebanyak 31.000 tiket dengan potongan harga alias diskon hingga 20% yang dapat dipesan sejak 9 hingga 13 April. Tiket diskon promo kereta api jarak jauh ini dapat dimanfaatkan para calon pemudik untuk periode keberangkatan 14 hingga 17 April. Vice President Public Relations KAI Johnny Martinus, tiket promo diskon lebaran ini sengaja disediakan dalam rangka memberikan alternatif keberangkatan bagi calon pemudik. Promo diskon tiket ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penumpukan penumpang saat menjelang lebaran. PT Kereta Api Indonesia menggelar diskon mudik 2023 dengan memberikan potongan harga tiket kereta api hingga 20% untuk keberangkatan periode tanggal 14 sampai dengan 17 April 2023. Ada sebanyak sekitar 31.000 tiket diskon yang kami sediakan untuk kereta api jarak jauh pada kelas eksekutif, bisnis maupun ekonomi. Para calon pemudik yang ingin mendapatkan promo diskon tiket lebaran ini dapat melakukan pembelian lewat aplikasi KAI Akses ataupun web kai.id serta seluruh channel penjualan tiket yang bekerjasama secara resmi dengan KAI. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, IDX Channel.